Ini virus sudah kita tahu penyebaran berlangsung cepat, dan sampai kemarin kita pada hari kemarin ditelepon direktur Rutin Jamil langsung Pak Otto, karena penjamil sampai memakai tempat konser-konser geriatrik, jadi sudah meluas. Karena dari daerah pun kata beliau tidak ada screening yang tepat, cuma dikirim penjamil akhirnya membludak. Jadi itu Pak Irwin juga Bu Pradina sudah komunikasi ke sini, dan dari BIN juga Pak Doni waktu itu kita dalam ruangan yang di bawah. Ini kejadian yang sudah kita ketahui bahwa semua siang dan meningkat terus, termasuk pandemi dunia sekarang ini. Slide. Kemudian yang penting di sini adalah di sisi ini pengobatan, pengendalian wabah, dan pemahaman masyarakat. Ini kita di sini nantinya dan masukan dalam hasil ini. Baik. Ini ruangan di bawah yang sudah kami siapkan. Ini sebenarnya gudang semuanya. Waktu divisitasi Bu Medinkes langsung gudang farmasinya kita pindahkan ke lantai 3. Alhamdulillah kita dapat ruangan seperti ini. Jadi ruang-ruang seperti ini ada di bawah, dan ini kita punya ICU di lantai 2 kemarin ini. ICU ini mempunyai, kita mempunyai 6 ventilator ICU-nya. Tapi memang permasalahannya begitu ventilator dipakai untuk pasien COVID-19 tidak bisa digunakan untuk pasien lainnya. Tapi kita punya ICU dan di-backup dengan 6 ventilator termasuk ini. Ini permasalahan kita di ruang yang tadi, kita mempunyai ruangan yang ada kita bagi, ada yang bisa kita pakai saat ini adalah ada dua bagian, satu ruangan staff, slide sebelumnya, dan ada satu ini ruang untuk pasien. Ruang ini besar, kalau dari kemarin diberikan inkes kita bisa menyiapkan 3 tempat tidur di sini kalau memang dibutuhkan, tapi sekarang kami siapkan satu-satu tempat tidur. Yang permasalahan kita adalah memang kita mempunyai tenaga terbatas, kita mempunyai 3 shift, misalnya kita buat itu kita mempunyai minimal 9 orang, kita mempunyai dokter spesialis paru 5 orang, dokter spesialis di dalam lebih juga dari 10 orang, dan semua spesialis kita di rumah sakit ini ada 63 orang. Untuk khusus COVID kita siagakan ada 5 dokter spesialis paru yang sudah terlatih dan juga trainer. Kita mempunyai perawat tapi belum banyak yang terlatih. Jadi kita butuh, mungkin kalau kita buka perlu support tenaga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.